yang katanya tempat ini dikeramatkan. Di tengah perjalanan, Panji bertemu dengan Mbah Usep, salah satu orang yang dituakan di daerah ini. Perjalanan menuju Curug Cikajayaan harus melewati tangga 1000 Indonesia Lovers. Pak, iya. Tempat apaan nih, Pak? Ini Patilasan, tempat kita mukim. Oh. Khususnya yang berada di sebelum air Cikajayaan. Oh, jadi bisa buat istirahat juga, Pak? Bisa. Wih, bisa. Pak, ada air tuh, Pak. Ya, ini air yang menetes dari atas, biasanya disuruh untuk bersuci. Iya, Teh. Ya. Saya boleh pakai, Pak? Boleh, boleh, boleh. Wah, teman-teman. Ini ada air nih. Ini tetesan-tetesannya dari atas. Dedaunan ini dan ditampung di sini. Ini air bersih nih. Bersih. Jadi ini bisa saya gunakan untuk bersuci dan juga bisa saya minum juga nih, teman-teman. Ini aman. Kenapa? Karena saya tahu indikator air yang bersih itu ya pasti ada kehidupan di antaranya di sini, seperti hewan-hewan kecil itu, guys. Oke, kita jalan lagi, Pak. Iya. Ini kita nyebrang, Pak. Iya, nyebrang. Ini muara Cipanggisihan, kita nyebrang ke sana. Naik ini, Pak. Naik ini. Ya, rakit. Asik untuk nih. Untuk mencapai kita ke air Cikajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah. Kita nyebrang. Indah banget. Indonesia Lovers. Keindahan Garut, alam Lubuk Sancang. Nah, ini alhamdulillah kita udah nyampe yang dinamakannya air Cikajayaan. Inilah air Cikajayaan itu yang bisa dikeramatkan. Aduh. Ini teknik mandinya harus khusus nih, guys. Jadi jangan sekaligus karena badan lo nggak akan kuat, ini dingin banget ternyata. Padahal di ketinggian yang nggak berapa tinggi, ini cuma 650 meter di atas permukaan laut. Dan kalau sekaligus, badan pasti dari panas langsung mendingin kayak gini kan, bro. Jadi kita harus ya luluran dulu lah, teman-teman. Ya, pakai air bersih dari alam. Dan terima kasih, Garut!